Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Tolong tanyakan kepada Asatidah. Jika istri belum ridho untuk dipoligami, langkah kita sebagai suami bagaimana? Selama ini istri ana sudah ana nasihatin dengan lemah lembut, namun belum mau untuk dipoligami. Barakallahu fiikum. Kalau seorang suami atau laki-laki tersebut serius, bukan hanya main-main, bukan untuk membuat sensasi di depan istrinya, bukan untuk membuat sakit hati istrinya, dia maka berusaha semampunya menasehati, membawakan apa dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan poligami manakala sudah apa sudah ada kemampuan bagi si lelaki. Ingat-ingat kemampuan fisik, material, nah barakallahu fiikum, harus dia miliki. Karena kalau cuma mengandalkan kemampuan fisik, ya setiap orang, hampir semua orang insya Allah fisik ada. Tapi kan material untuk harta, untuk ma'isyah itu kan perlu dimiliki. Contohnya dia orang mampu, orang kaya misalkan, bisa menghidupi orang lebih dari satu, dalam artian bisa menghidupi orang yang banyak, dalam artian memberikan nafkah dan ma'isyah kepada istri pun, walaupun istrinya banyak, dia mampu misalkan, walaupun istrinya empat misalkan, berarti dia punya kemampuan yang seperti itu. Maka ketika istri belum mau dipoligami, ya sabar. Sabar, kemudian nanti banyak-banyak berdoa, semoga Allah Ta'ala membukakan apa, melapangkan dada si wanita tersebut, dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada istri pertama, namun sehingga di kemudian hari menerima dan juga bahkan malah yang mencarikan istri yang kedua misalkan, barakallahu fikum, dengan cara lemah lembut, barakallahu fikum, sampaikan. Intinya jangan terburu-buru, bermudah-mudahan seperti orang hizbiyun, ayo poligami, poligami, kalau poligami enggak lihat dia itu punya harta atau enggak. Kalau tanya lantem mampu atau tidak, tawakal Allah katanya, tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal itu harus ada sebabnya, bukan sekedar tawakal saja. Dia enggak punya apa-apa, enggak punya kerjaan juga, uang juga enggak punya, langsung ta'addud. Ditanya nanti bagaimana cara menghidupi, tawakal Allah. Akhirnya malah mati semuanya, karena apa? Udah malas kerja, enggak mau kerja, pengennya cuma apa? Ngandalkan fisiknya saja. Ya, pengennya mau bernikmat-nikmat saja, ya nggak boleh seperti itu. Barakallahu fikum. Upayakan ketika dia menikahi ya, istri kedua, ketiga, keempat, ya harus berbuat adil ya. Adil dalam artian sama-sama diberikan hak sesuai dengan barakallahu fikum, kebutuhannya sesuai dengan haknya masing-masing. Diberikan haknya seperti itu, hak mulai waktunya, mulai ma'isyahnya, kehidupannya, lahir dan batinnya, seperti itu. Barakallahu fikum, bisa membagi-bagi waktunya dengan penuh keadilan. Barakallahu fikum.